Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, hari Kamis malam Jumat. Saya membuat video ini, membuat audio ini jam 23 malam hari, malam Jumat, lagi hujan. Saya sambil mengkoreksi nilai mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya, dan harus saya masukkan nilainya. Malam Jumat biasanya disebut dengan malam yang penuh angker, malam yang penuh hal-hal yang mistis. Saya suka tidurnya malam gitu ya, bahkan di tetangga sudah tidur, depan sudah gelap, ya tidak ada apa-apa gitu ya. Jadinya malam Jumat, malam lainnya sama saja sebetulnya, sama-sama gelap, sama-sama ada bintang, sama-sama ada bulan kalau tidak mendung. Jadi semua malam sama, sama-sama ya seperti ini gitu ya. Jadi yang membuat suasana malam itu berbeda, menjadi angker, menjadi mistis, itu adalah pikiran Anda sendiri. Kalau di film, musiknya dan suara-suaranya yang membuat itu menjadi angker sebetulnya. Dan itulah yang memicu pikiran seseorang muncul hal-hal yang menyeramkan. Lalu mengatakan merinding gitu ya, mengatakan ada yang ikuti. Sebetulnya itu adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Coba saja Anda pergi ke sebuah tempat yang Anda tidak tahu di situ ada cerita apapun, Anda pasti biasa saja. Tapi ketika Anda masuk ke sebuah tempat yang sudah tahu lebih dulu ceritanya, ada yang bunuh diri lah, ada penampakan lah, ada ginilah, pasti Anda mulai merinding. Jadi sebetulnya yang buat merinding, yang buat takut itu adalah kisah-kisah mistis yang sudah Anda terima dulu sebetulnya. Semua cerita yang mistis yang buat itu terjadi. Kenapa? Semua cerita itu adalah sugesti yang masuk ke pikiran Anda. Dan salah satu cara mudah untuk mempengaruhi orang adalah melalui cerita dan cerita. Coba saja, Anda kalau mengajari anaknya, pakai aja cerita. Anaknya pasti suka dan langsung masuk ke kepalanya. Anda bisa bacakan buku cerita, lalu Anda masukkan pesan-pesan di situ, anaknya pasti jauh lebih cepat menerima. Kenapa? Sebuah cerita yang lengkap, ada suaranya, ada musiknya, ada visualnya, itu semuanya mudah direkam oleh manusia daripada Anda langsung ngomong langsung gitu ya. Dengan cerita semuanya jauh lebih mudah diterima. Nah, ngomongin sugesti yang masuk ke pikiran, saya merasa terpancing juga untuk menanggapi banyak ramalan di awal tahun ini, di tahun 2021 ini. Bahkan ada seorang perempuan yang dia berani meramal kondisi negara seperti inilah, kondisi negara ginilah, bahkan presiden seperti ini dan sebagainya. Hal seperti ini sebetulnya menurut saya gitu ya, gak ada gunanya. Itu biasanya hanya orang-orang yang ingin disebut sakti, orang-orang yang ingin disebut terlihat hebat. Maaf buat Anda yang menyebut diri Anda peramal, sebetulnya itu adalah hanya ungkapan dari pikiran Anda dan itu hanya omongan Anda sendiri. Kenapa? Karena banyak orang di Indonesia masih, maaf, belum paham mekanisme kerja pikiran, sehingga banyak orang menganggap peramal-peramal itu orang-orang yang lebih tahu gitu ya, tahu masa depan, tahu sebelum kejadian dan sebagainya. Padahal bukan. Justru yang berbahaya adalah ketika yang disampaikan, ketika yang diucapkan adalah ramalan tentang sesuatu yang jelek. Dan ketika banyak orang mempercayainya, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada yang mempercayainya, maka tidak akan jadi apa-apa. Dan biasanya orang itu ketika buat ramalan suka yang fenomenal gitu ya, suka yang jelek-jelek, suka yang negatif, yang buruk-buruk. Kenapa? Karena celakanya banyak pikiran masyarakat kita juga isinya jelek. Sehingga begitu ada berita tentang ramalan jelek, seolah
diiyakan, bahkan ditunggu. Lalu ketika terjadi mengatakan, "Nah, betulkan ramalannya?" Padahal ilmunya adalah apa yang Anda pikirkan itulah yang terjadi. Kalau Anda ikut pikirannya para peramal itu, maka terjadi. Jadi sebetulnya itu bukan ramalan, itu adalah ciptaan Anda sendiri. Itu hasil dari tarikan pikiran Anda sendiri sebetulnya. Pikiran Anda punya gelombang, itu yang menarik, menyebar ke semesta, menjadikan apa yang Anda terima dari para peramal itu. Dan ini juga saya heran, kenapa sih ketika menyampaikan sebuah ramalan harus jelek-jelek? Kenapa tidak mengatakan tahun ini Indonesia lebih maju, tahun ini Indonesia menjadi negara yang hebat, tahun ini ada orang yang bisa naik haji dengan mudah, tahun ini ada orang yang dapat undian emas yang bagus, tahun ini ada orang yang bisa beli mobil lebih banyak? Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus meramal dengan artis cerai lah, ada bencana lah, kemudian apalagi ya, macam-macam lah? Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ketakutan yang disebarkan? Kenapa harus kekhawatiran yang disebarkan? Anda yang membuat ramalan seperti itu, maaf, Anda ikut andil membuat kekacauan semua ini. Dan maaf, Anda berarti tidak punya sifat Tuhan sebetulnya. Anda tidak apa ya, tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena Anda sibuk menyebarkan kekhawatiran, sibuk menyebarkan ketakutan, sibuk menyebarkan berbagai virus yang kebencian, virus yang negatif. Kenapa tidak menyampaikan sebuah ramalan yang menyenangkan, ramalan yang membahagiakan, ramalan yang mengkayakan, ramalan yang mengatakan Indonesia tumbuh? Kalau ramalan itu bagus, semua menyampaikan seperti itu, selaras, semua masyarakat mempercayainya, percaya deh, Tuhan yang Maha Baik langsung menjadikan itu semua. Bukankah lebih baik mempercayai hal yang baik daripada percaya sama hal yang jelek? Mungkin Anda bertanya, saya kalau percaya hal yang jelek cepat terjadi, kalau hal yang baik susah terjadi. Itu artinya program di kepala Anda isinya banyak jeleknya, sehingga selaras dengan kejelekan itu dan terjadi. Jadi mulai sekarang berhentilah memfollow akun-akun ramalan itu. Jangan lagi mencari ramalan nasib hidup Anda, ramalan jodoh Anda, ramalan apalagi ya, sio-sio Anda. Sudah, hidup Anda sepenuhnya tergantung Anda sendiri. Hidup Anda bukan tergantung kartu-kartu itu. Hidup Anda bukan tergantung omongan orang-orang itu. Hidup Anda sepenuhnya tanggung jawab Anda. Hidup kita sepenuhnya hak kita sendiri. Maka isilah pikiran kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Isilah dengan hal yang membahagiakan. Isilah dengan hal yang menyenangkan. Sesungguhnya tidak ada ramal-meramal, yang ada adalah menciptakan. Masa depan bukan untuk diramal, masa depan untuk diciptakan. Sadari ini dan sebarkan video ini ke banyak orang, supaya banyak orang berhenti untuk menyebarkan ramalan yang jelek. Lebih baik menyebarkan berita yang menyenangkan, yang indah dan penuh dengan kebaikan. Paham? Kerjakan sekarang dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.